Banyak cara dilakukan untuk menunggu masuknya waktu berbuka puasa, seperti yang dilakukan masyarakat di Kota Bengkalis, yang setiap sore menunggu berbuka dengan mengunjungi pelabuhan BUMD di sebelah pelabuhan Roro Bengkalis. Waktu berbuka puasa paling ditunggu oleh umat muslim saat melaksanakan ibadah puasa Ramadan untuk mengisi waktu menjelang berbuka puasa atau ngabuburit seperti yang dilakukan oleh warga Bengkalis Riau dengan mengunjungi pelabuhan BUMD yang berlokasi di Desa Air Putih. Hampir setiap sore lokasi ini selalu ramai oleh warga dengan berbagai aktivitas. Ada yang bersantai bersama keluarga dan ada juga yang memancing ikan sambil menikmati indahnya sore hari di tepi laut sembari menunggu waktu berbuka puasa. Salah seorang warga Bengkalis, Ira Dandiati, mengatakan pelabuhan ini dipilih selain sejuk juga bisa menikmati keindahan laut Bengkalis menjelang memasuki senja. Enggak lah bang, kan baru kali ini suasana ditenang, menarik. Tapi salahnya dia agak ke dalam, dikasih lampu di malam kan bisa ke sini, soalnya kalau gelap kan takut. Warga berharap agar pelabuhan ini diberi penerangan lampu agar pada malam hari tempat ini bisa dinikmati orang banyak, terutama masyarakat yang hobi memancing. Jasrul Effendi, TVRI Riau melaporkan.